إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang kelima, al-haya'u ma wujida fi syai'in wala fi rajulin wala fi imra'atin illa zana wa man nuzi'a min syai'in illa syana. Ini nomor kelima, ya. Rasa malu itu atau sifat malu itu apabila ada pada sesuatu, ada pada diri seorang laki-laki, ada pada diri seorang wanita, maka akan menghiasinya. Dan tidaklah rasa malu itu dicabut dari sesuatu, dicabut dari diri seorang laki-laki atau diri seorang wanita, melainkan menjadikannya buruk, jelek, syain, syana. Dalilnya adalah sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kanal fuhsyu fi syai'in illa syanah, wa ma kanal haya'u fi syai'in illa zanah." Tidaklah kekejian berada pada sesuatu melainkan menjadikannya buruk. Dan tidaklah sifat malu atau rasa malu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Di sifat malu ini, ikhwani wa akhwati fillah, bisa menghiasi seorang laki-laki dan seorang wanita. Tetapi kalau sifat malu ini dicabut dari seseorang, maka yang adalah keburukan.